Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel di Jack Studio. So hari ni guys, aku nak review satu produk yang baru yang latest, tak tahu nak latest macam mana, daripada Miss Duck Gourmet Instant Noodle. Yang bestnya mie ni disertakan dengan daging ayam. Korang boleh brain tak daging ayam dalam ni? So nanti aku prepare, kita jumpa lagi kan. Okay guys, inilah mie dia yang aku dah rebus tadi. Aku rebus 2 bungkus. So yang ini, okay, ini aku tunjuk sekejap lagi. So perencah yang dia bagi, yang ini dekat sini dia tulis vegetable, sayur. Ini dia punya perencah lah. Ya. Ini sayur tadi. Lepas tu apa ni? Krio ayam. Krio ayam asli. Aku boleh nampak okay. Ayam asli. Dan inilah dia, daging ayam dengan apa nama, cendawan. Menyelami lah. Okay, baik. So aku potong dulu. Pecah-pecah dia. Ini kena gosok-gosok apa? Tanya-tanya sikit kan. Ini kicap. Kicap cair. Biasa kalau kau makan mie sedap, dia punya kicap tu kicap pekat. Yang ni kicap cair. Yang tengah ni macam sos cili pun. Yang ni minyak. Okay, lepas tu sayur. Sayur dia kering. Sayur aku pun dia kering. Okay. Sayur kita masuk krio asli ayam. Oh, macam keropok guys. Macam keropok ayam. Kita tahu lagi rasa dia macam mana. Dan last sekali, okey, cara penyediaan daging ayam ni, korang tak payah buka pergi masak, korang rendam dengan air panas. Itu je cara dia. Kena rendam dengan air panas. Macam mana nak rendam lama jadi dia panas. Inilah daging ayam dia dengan cendawan. Ada tak? Okay. Satu lagi.
aku juga sediakan nugget lah. Okay, kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Not bad. Sedap. Wih, sedap ni. Aku rasa sekali dengan daging ayam dia. Tak kena. First time aku makan mi yang macam ni. Mi segera yang ada daging. Ini ayam lah tu. Belanja sikit, belanja sikit. Memang sedap. Dia tak pedas. Tapi memang sedap. Korang kena cuba. Nanti aku beritahu kat mana nak dapatkan mi sedap ni. Okey, yang ni. Dia punya cendawan. Aku tak pasti cendawan apa dia pakai. Shiitake ke apa ke, tak pasti. Tapi memang sedap.
Gue kenyang. Sedap. Daging ayam pun sedap. Okay guys, bagi siapa yang berminat nak beli produk daripada Mi Sedap ni, korang boleh cari dekat Speed 99. Ini dia buat mesin dia. Okay. So, video sampai sini je dulu. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.